Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hakim Ahmad. Ya, kali ini saya tidak sendiri guys. Saya bertiga dengan teman saya yang bernama Romli Saputra. Ini dia siapa? Dan Open Solotan. Iya. Dan kali ini saya akan mencoba reaction sebuah video dari Bang Ali Bata yang berjudul My Heart Will Go On. Jelas, dari siapa ini? Siapa guys? Celine Dion. Salah. Cepat. Celine Dion. Oh iya, salah. Ini di cover oleh Bang Ali Bata sekitar 1 tahun lalu guys, dan mempunyai tontonan lebih dari 9 juta. Keren. Oke, kita langsung ke reaction-nya aja. Oke, jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Jangan lupa ya guys. Jangan dulu. Kita tonton dulu. Oke, siap. Oke. Tuh. Wih. Keren guys. Gila, lu bisa main gak kayak ini? Jadi dia yang main gitarnya ininya nih. Sama yang satunya megang piano. Seruling. Seruling. Ini lagu kalau nggak salah saya pernah melihatnya di film Kita ini. Yang memainkan itu Marsanda sama Roger Danuarta kalau nggak salah. Tepat sekali. Tepat di mana? Lumayan banget. Keren ya. Keren. Saya bisa memainkannya. Memainkan sebuah apa sih? Gitar. Musik. Pokoknya kita kenalin ya, dulu baru kita bacot yang seenak-enaknya. Oke, guys. Memang dia tuh udah mantep banget cara mainnya juga. Aduh. Apakah Anda bisa melakukannya dengan seperti ini? Boro-boro bisa. Boro bisa. Bang Ali Bata itu udah apa? Terkenal di seluruh dunia. Internasional. Bahkan dari penjuru dunia ini mengenal Ali Bata dan skill-skill yang dia punya, guys. Oke. Anda percaya tidak? Percaya. Pernah lihat video ini enggak? Sering banget, bahkan pas saya buka YouTube di beranda Ali Bata nongol terus. Iya, itulah kelebihan dari Bang Ali Bata, guys. Pokoknya dia lincah banget kayak makanan sehari-harinya dia, paling dia udah ya. Jari-jarinya ya. Udah lemes banget, aduh. Iya, namanya juga jari-jari Spider-Man. Dia ini kan dijulukinnya Spider-Man keren. Jadi dia santai banget cara maininnya, meresapi, menghayati. Emang iya. Jadi buat kita yang nonton itu jadi ke bawah gimana gitu ya? Ya gimana gitu lah, Le. Oke nih. Kayak lagu TikTok ya. TikTok kan enggak. Saya mah enggak TikTokan. Wah, enggak gaul berarti dia. Enggak gaul. Bukan anak TikTok berarti. Ini anak TikToker nih. Keren. Menghayati banget ya. Ya banget ya. Tahu nggak dulu dia belajar sama siapa? Sama lu. Kenalin. Apa? Coba main gitar. Ntar kita saksikan dia bermain gitar. Dia juga sebenarnya jago, cuman. Enggak guys. Tadi ngomongnya belajarin sama siapa? Pengennya gua yang minta ajarin sama Kak Ali Bata gitu. Gitu lah. Nah, tuh dia tuh yang bikin gua salut sama Kak Ali Bata tuh. Dia sambil main gitar bisa memainkan alat musik lainnya loh gitu ya. Artinya memainkan dua musik. Nah, sekaligus. Buset. Langsung turun kapok. Keren. Gregetan kalau nonton punya Kak Ali Bata, gregetan. Ngopi dikit. Aduh. Wah. Rasanya saya ingin menjadi. Gimana guys? Selalu ada harapan iklan. Yang bisa kamu temukan. Kita tunggu iklannya aja biar enggak.
Betul. Ya sambil kita ngomong-ngomong nungguin iklan. Skip. Tar dulu jangan. Gimana sih? Nih, pertanyaan saya. Gimana menurut Anda ketika melihat Bang Alip memainkan sebuah video, memainkan alat gitar seperti ini? Kalau menurut saya jadi lemes, Mas. Oh, udah kelar ternyata ya? Ya, padahal saya masih seru-serunya. Wow. Astagfirullah. Kita tepuk tangan. Keren. Coba kalau ada yang bisa kayak Kak Alibata, saya mau jadi murid belajar. Sebulan 200.000 mau nggak? Keren. Saya juga mau sih kalau kayak gitu ya. Keren. Oke guys, jangan lupa ya di like, di komen, di share, di subscribe. Oke, ini saya juga sekalian kalau ada yang suka film-film pendek ya. Kunjungi di channel saya Romli Syahputra. Nah, channel kalian yang demen video pendek, film pendek. Nah. Nih tempatnya. Dia. Insyaallah ada manfaatnya juga, guys. Okay. Bisa memberikan sebuah hiburan, walaupun ya, hiburan itu tidak bermakna, tapi saya harap bisa bermakna di hati Anda. Bener, karena sedikit perubahan itu kan mengubah perubahannya. Jadinya perubahan itu yang menjadikan perubahan. Oke, guys. Ya. Wey, jangan lihat suksesnya, tapi lihat prosesnya. Proses. Karena setiap proses yang kita lakukan akan menjadi proses yang menjadikan proses itu menjadikan proses. Bener. Nah, terjadinya proses itu akan melibatkan sebuah proses yang akan menjadikan proses. Ya. Intinya sebuah proses ya menjadinya proses. Jadi kayak gitu aja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena video ini sekedar hiburan semata, bukan untuk menghina ataupun melecehkan orang-orang yang di sekitar Anda. Ya, dari kami saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.